Navidad Lovers, apa kabar kalian nih? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pemandangan yang sangat indah guys. Wah, alhamdulillah ya, akhirnya Vidya, Datvila dan yang lainnya sudah tiba di Hanoi nih. Seperti biasa, Vidya dan Datvila selalu disambut hangat oleh siapapun ya, oleh banyak orang. Seperti saat ini nih, banyak yang nyambut juga guys, banyak yang kasih bunga lagi. Wah, Vidya dapat bunga banyak lagi nih. Alhamdulillah banget ya, banyak yang sayang banget sama Vidya. Terima kasih Vietnam. Kalau udah sampai Hanoi, pastinya kita nunggu-nunggu pertemuan antara Vidya dan Baby Bong. Ayo, kalian nungguin juga nggak guys? Aku sih udah nggak sabar banget lihat Baby Bong ketemu sama Vidya. Mereka pasti kangen banget deh satu sama lain. Akhirnya, Princessnya Datvila duduk lagi di sampingnya nih, di mobilnya ya tepatnya. Hati-hati di jalan, Dat. Jangan ngebut-ngebut, oke? Senang banget guys lihat Datvila sama Vidya duduk berdampingan di mobil ya. Wah, kayaknya ini Datvila nyetirnya gak akan ngantuk kalau ditemani sama Princess. Ada hal yang menarik guys, Vidya bagi-bagi uang nih. Dibagi-bagi uang ini ya, uang Indonesia, uang rupiah. Dibagi-baginya nih, pecahan 5.000-an sama 2.000-an. Lumayan banget tuh buat beli seblak. Oh iya, ada gak ya seblak di Vietnam? Dan yang pastinya uang itu diambil dari dompet keramatnya Vidya guys, yang udah 2 kali ke Vietnam nih. Aduh, dompetnya Vidya aja yang keramat tuh udah 2 kali ke Vietnam lah. Aku kapan ya guys ya? Selamat berbahagia ya Datvila, Vidya dan yang lainnya. Semoga selalu sehat ya kalian. Selamat menikmati momen-momen yang indah. Doa terbaik kita untuk kalian selalu menyertai.